Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bu Ketua Arisan RW 14. Berapa RW apa namanya? Oh, 4. Karena saya RW 14, jadi di bilang itu RW 14 RT-nya 1. Kalau ini RW 4 ya. Oh iya, RT 1, 2, 3, 4 bergabung dalam satu RW 4. Moga-moga wadah arisan RW ini adalah menjalin silaturahim, membangun jembatan hati satu sama lain. Kalau tidak dibuat acara ini, walaupun satu kompleks, satu RT mungkin, apalagi satu RW, bisa-bisa dalam satu bulan tidak bertemu. Bisa lebih karena sibuk dengan untung para saya masing-masing. Tapi dengan dibuat seperti ini, mungkin yang lain ada sering bertemu. Tapi dengan kawan-kawan tertentu, kalaulah tidak dengan arisan, bisa jadi tidak ada pertemuan. Jadi wadah ini digunakan sebaik-baiknya. Baik Ibu, materi kita sore ini adalah menjaga perasaan supaya tidak ada mengolok-olok satu sama lain. Karena kita ini dibangun, dijadikan oleh Allah SWT adalah bersaudara. Kalau tadi kan surat Al-Hujurat ya, ayat 11. Kalau ayat sebelumnya kan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalimat ikhwah dimaknai saudara, sedara. Jadi orang yang satu akidah, bak saudara kandung. Makanya kalau saudara kita di Palestina teraniaya, kita di sini ikut merasakan. Karena satu sama lain itu sesama muslim seperti orang bersaudara kandung. Seperti ya, tapi bukan pula sama dengan saudara kandung. Kalau saudara kandung, ada pula hukumnya. Misalnya dia beradik kakak, laki-laki perempuan, dia boleh saja gandeng tangan karena saudara kandung. Nah, surang lah bujang, surang gadi, tapi nyobar dia kakak doang. Apa ini ke surau baduduo, nyobar dia kakak. Atau udah kita ke sebejalan, ya boleh karena dia bersaudara kandung. Tapi kalau sesama muslim, sukunya berbeda, matinya beda, menjaga jarak. Nah, walaupun hati bersaudara tetap dijaga. Nah, jadi seperti bersaudara kandung satu sama lain. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita menjaga hati kita ingin aman, tentram, bahagia, tidak ingin kita disinggung perasaan, tidak ingin kita dilengahkan, dicuekkan ya. Kalau bahasa apa itu dicuekin, cuma tidak menyatu aja bahasa ini. Kalau orang cuek kepada kita kan tidak enak, hati kita terganggu. Begitu pula orang lain, begitu kita melengah, tatkala orang jumpa dengan kita lalu kita melengah, pasti hatinya jadi tersinggung. Lain lompat ya. Kalau tata ruang awak sampai jatuh, sehingga lecet lalu tui, segera dia giah betadin. Kalau dulu bet merah. Ya warna merah bet tu. Kalau dulu tak dulu bet merah kan pucuk Perancis saya dia pun elektronik situ. Itu sakitnya ya. Bisa saja 3 hari, 2 hari. Tapi kalau sakit di lengahan orang, di sabitnya nama orang tu, tak bayang lo balik sakit lo nyebalik.
Jadi kalau kita tidak mau disakiti, orang lain jangan disakiti pula. Nah, jadi ayat yang 10 itu menuntun kita bahwa kita ini adalah bersaudara. Terus bimbingan ayat berikutnya, janganlah perempuan, ya, orang yang beriman satu dengan yang lainnya saling mengejek. Boleh jadi kaum yang diejek itu lebih baik daripada yang tukang ejek. Terus dikhususkan pula, janganlah perempuan satu dengan perempuan yang lain mengejek. Perempuan ini mengejek perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diejek itu lebih baik daripada yang tukang ejek. Sudah tidak boleh mengejek, tidak boleh pula memanggil dengan panggilan yang buruk. Misalnya, Pak Benun sekolah, dia tidak suka dipanggil Pak Benun. Namanya Mita misalnya, dia panggil, saya Mita, Mita siko, Pak Benun sekolah. Itu sakit hati. Baik itu dia dipanggil Pak Benun, tak singguang perasaannya, seumur hidup dia tidak akan pernah lupa, walaupun tidak dendam. Dia kan tidak gilur, utaknya cerdas, bahwa seseorang pernah memanggilnya Upiak Banun dengan panggilan yang tak dia sukai, atau dengan apa pastur tubuhnya inyo yubana kurui, tiang lesri sekolah, atau sui siko sui. Saya juga dulu tersinggung, anak saya memang badannya tidak begitu berisi, mungkin dia namanya tetangga sui, awak sebagai ayah itu tersinggung ya. Tapi mungkin tujuannya tidak pula mengejek, tapi memang ya bawaan kan begitu. Jangankan seperti malah dulu, nggak tahu juga ya Bu Ketua apakah menikmati itu atau tidak. Dulu Bu ya layan nak, kacau tetap. Deh buruannya lay jejuk bana dia mencelia banci na den. Tapi wajah berseri-seri. Kalau disabit buruak tu berarti rancak. Ada minantunya orang Jawa, wah kejam sekali orang di sini dibilang anak kita buruk. Akini itu tidak bisa model Toledo. Dulu, kalaupun ada, tentulah usia nenek-nenek lo yang bilang seperti itu. Kalau ibu-ibu muda, mungkin hampir tidak ada lagi. Nah, jadi mungkin betul juga, kalau anak saya sekarang ibu sudah umurnya 25 tahun lebih. Nah, itu masa lalu. Ya tetangga membawanya sui. Eh, sui. Memang tidak enak waktu itu. Nah, cuma sebagai ustaz harus menahan diri lah. Atau temboi, apa tebam, pokoknya adalah panggilan-panggilan yang tidak enak, sekali-kali jangan. Jadi bimbingan ayat selanjutnya, panggilan yang buruk, apa panggilan yang jelek itu dicap jadi munafik. Namanya ada, gelarnya ada. Itu dipanggil dengan panggilan yang tak elok. Jadi tidak boleh. Sudah itu, bimbingan berikutnya kalau dilanjutkan ayat, jangan satu sama lain itu, jangan ada bergunjing. Kalau bergunjing itu sangat menjijikkan. Dipergunjingkan seseorang itu nilainya sama dengan memakan bangkai saudara. Beradik kakak awak baca kak tu mati surang. Ali talo memakan dagingnya. Tak talo. Tapi itu nilai orang yang berkunjing. Cuman Allah tanam apa bukan? Maaf. Malah apa? Iblis tanamkan kepada perasaan orang yang berkunjing. Berkunjing tu asik. Tadi matunya mengantua. Hati bawa berkunjing tu hilang antua. Bahkan batu pun tak bergunjing, kerana sabananya, anak sabananya itu tak bergunjing. Kalau tak sabananya, itu berdusta namanya, atau bagadang lo dosa. Mengatakan seseorang yang sebenarnya, iyo nyo ele, iyo nyo andie, iyo mencuangnya cipeh, itu apa kecean, itu bergunjing. Kok tadang ada yang basangkutan, tak sanang hatinya.
tapi awak pakai jen seseorang. Awak pakai jen yang positif saja, senang awak melihat keluarga ibu itu. Kalau dilihat suaminya ramah, panyaku, tak ada sombong, ibu itu model pula. Tak ada awak di lingkung aku, bakal singgung je inyo, senang awak bertetangga. Kalau bersebut, inyo malah menyapa awak dulu, misalnya ya. Kan awak memang pakai cek lo namanya tu. Tuk tadang abang adik suaminya atau tadang adik ibu nan awak pakai cek tu, hatinya tak ada berang tu. Itu tak bergunjing namanya tu. Jadi bergunjing ialah memperkatakan seseorang, apalagi keluarga yang bersangkutan, kok tadang adiknya tak enak perasaannya. Walaupun nyo memaafkan, tapi perasaannya jadi terganggu. Tetap saja yang mempergunjingkan itu berdosa, nilai usahanya itu seperti memakan bangkai saudaranya. Nanya pekecian itu tetangga, agama sama pula. Ibarat memakan bangkai saudara. Kalau soal bangkai, ayam, ayam gadih, ditokok kepalanya. Sedang itu, tokok kepala, mati ayam ke. Itu dimasak. Bawangnya segar, ladonya segar, bareh solok baru pulo, parut lapa pulo, adolo jarang mudo misal. Atu makan apa? Jo gulai ayam. Ayam ko nak didabiah dengan nama Allah do. Kapalonyo diampok mati. Tahu ibu, ayam ko nak didabiah do. Lain nama makan ayam do. Walaupun gulainyo lama. Itu lain bangkai ayam nak nama makan. Bakok bangkai babi, anjing, tambah nak namu awak. Bayangkan kalau awak bagunjing seperti memakan bangkai manusia. Bagi kakak awak, apakah dia nyotok kakak, atau sungkahi bangkainya, boleh talok. Kok lain semodel itu jijik awak memakan bangkai, nak namu awak mempergunjingkan siapa saja. Kok kali pakai cek orang cari nan elok-eloknya, pakai cek lah. Malah berpahala mencari kebaikan-kebaikan orang. Kalau ada buruaknya, bacaronya sampaikan secara bijak kepada yang bersangkutan. Bu Fatimah, dia boleh menyampaikan sesuatu. Kuatih nama persaudaraan. Oh boleh lah bu, sampailah. Dia tak berang. Tidak. Dia tak baik. Lebih itu banawa minta izin. Ikum. Tadi ibu mengecek tak dorong tadi di muka orang banyak. Begiku-begiku, itu sebenarnya tak bagus. Tapi yang mengecek badua saja. Tak di muka orang banyak. Lalunya sadari. Ya bu, maaf. Alhamdulillah, terima kasih. Itu nyok salam lo kawan. Jadi awak kecian salahnya itu bukan di belakang. Tapi awak imbaunya secara bijak. Dan tak lo langsung sekolah. Kalau leka menjadi orang itu tu, wak kata-katanya langsung. Kan badua lo tu, tak lo masuk ada. Bangun dulu jembatan hati. Minta izin lo dulu. Lin dah bawa menyampaikan sesuatu. Iyo bu, dah bawa bu. Iyo mana? Dah bawa. Lin dah keberang ke ibu sampai betul. Terserahlah seninya bawa. Benar-benarnya siap menerima nasihat. Sampaikan. Kira-kira model tu. Nah sekarang, apa pesan yang bisa dijaga? Bagaimana kita satu sama lain menjaga perasaan? Tidak akan mengatakan seseorang kecuali yang baik-baik. Awak mulai dalam kebersamaan, sudah tu di rumah model tu pulo. Di rumah antara istri dan suami bicara, anak adalah apa? Anak-anaknya remaja ataulah menikah. Aduh anak di rumah. Pembicaraan ayah dan ibu didengar oleh anak. Nama-nama patunya dan akannya dengar. Kironyo ayah dan ibu ku asik membicarakan tetangga yang lain. Ternyata pembicaranya bagus. Apakah prestasi itu nyo dapat juara, nyo menang dalam lomba, atau nyo menemukan sesuatu kebaikan. Anyo cari tuan orang lain dalam rumah tu antara suami istri. Anak mandangan. Apo dalam pikiran anak, ayah dan ibunya suka berbicara yang baik-baik.
nyoba cerita anak menyimak. Nah, itu kesan anak kepada orang tua. Orang tuanya memang tidak diam, memang suka bicara. Kalau lawa sobok suami istri di rumah, alai tak saling diam, alai asik bicara. Tapi pembicaraannya terpelajar. Walaupun orang nanya pakai cean, tapi yang baik-baik. Anak sudah memberi nilai, walaupun tidak dicatat, tapi sudah tertanam di hati anak bahwa orang tuanya tidak mempergunjingkan orang, tapi memang memperkatakan yang baik-baik, maka nilainya bukan bergunjing. Nah, ternyata ayah dan ibu memberi teladan di rumah, terus anak-anak insya Allah tidak payah menunjuk ajari. Misalnya anakku suka lo mengecek kawan, inyo dipakai cek kawan, kok apalah namanya, kok tomboy, kok kasar, apa gelar-gelar yang buruk. Itu nanya baco dia anak. Lalu ayah menegur, kamu memperkatakan orang nak ya. Ingat bahwa temanmu di sekolah, temanmu di kampus, dia adalah saudaramu. Tidak boleh memperkatakan teman seperti itu menjadi perbincangan. Nanti kita pun juga diperbincangkan orang pula yang buruk-buruk. Nah, karena ayah dan ibu dalam berbicara baik-baik, sehingga menasihati anak tidak terlalu sulit. Tapi kalau ayah dan ibu di rumah mempergunjingkan tetangga misalnya, itu dinasihati lo anak. Jangan mempergunjingkan guru, dosen, atau teman. Sementara ayah dan ibu mencontohkan bergunjing. Itu payah juga maksudnya. Jadi maksudnya adalah bagaimana menjadi orang tua, menjadi teladan bagi anak-anak. Anak-anak supaya lembut hatinya, baanya harus membaca Al-Quran di rumah. Dan rajin menyuruh anak mengaji. Tanpa menyuruh anak mengaji, ternyata mamanya ko atau nenek misalnya, ya kalau memang bergabung dengan cucu, kiranya sudah maghrib, mamaku mengaji agak 15 menit misalnya. Atau menjelang lalu, tahu anak mama mengaji di kamar atau memang di ruangan terbuka, nana mungkin walaupun lengah-lengah, tapi dalam otaknya anak bahwa orang tuanya istiqamah baca Al-Quran. Beko disuruh lo nak ngaji lah nak, supaya rumah bercahaya, kan hiasilah rumahmu dengan salat dan baca Al-Quran. Jadi rumah itu banyak malaikat rahmat kalau salat liado dalam rumah, liado baca Al-Quran. Tapi kalau orang tua nak membiasakan baca Al-Quran, itu disuruh anak mengaji. Ngajilah nak. Dan disuruhnya tarwih, anakku menjawab, mama nyuruh saya, tapi mama nado ngaji lo. Adik mama aku pintar lo mengecek. Mama lo suruh. Mama waktu ketek rajin mah. Gunonyo rajin waktu ketek itu sampai jadi nenek tetap rajin. Idealnya model itu. Habis itu lo ayah. Ayah dulu juara ngaji mah. Tapi ayah nado pernah mengaji di rumah. Nah, tentu anak tidak akan berdebat. Hanya saja dalam pikirannya, ayah dan ibu hanya pandai menyuruh, tapi dia tidak mengamalkan. Kiro ayah kau rajin mengaji, ibu lailo rajin mengaji. Tak kala menasihati anak, insya Allah masuk. Kalau lainnya lai salat, inyo lai mengaji, cahaya iman masuk pada dirinya, malaikat menyertainya, insya Allah dia, apakah di kampus, di sekolah, dia tidak dibuli. Bako dibuli, beko lah tibonyo kawannya lah memperolok-olokkan. Nah, tu siatui lah tibo lu lah. Kadang-kadang gelarnya yang buruk. Tiok swanta dibuli itu pun namanya dicimeeh ya. Disebut gelar-gelar yang tak buruk. Kadang-kadang sampai kepada penyiksaan fisik. Kalau lah tibo tu, tu dia undohan badan kayaknya. Teraso tu, bako dia undohan badan, bisuak model pulau. Dianiaya, dibuli, dikata-katai dengan kata yang tidak elok, dia jadi terpukul. Kok bisa seperti itu?
karena badan diri lemah. Bapak lemah, tidak istiqamah beribadah, tidak istiqamah ya baca Quran, salat, tidak membangun komunikasi di rumah, tidak ada kehangatan, sehingga dia di sekolah, di kampus, pribadinya lemah. Anak lemah tu nyemakan dek kawan. Kadang dia potu dipaksa, apa namanya tu, dipalak, diminta kepiang. Kalau namu adi apa? Sehingga dari sekian uangnya tu, atau untuk kawan, kau nak tanya dia apa? Di sekolah ada sampai begitu. Ini contoh terakhir, bahaya dibuli. Mungkin ibu ada yang tahu, beredar lalu lama kali di Padang Sarai di Buah Bayu itu di bawah jabatan kan ditemukan anak gadis. Itu ya. Disebut mahasiswa Muhammadiyah. Awak dan dosen Muhammadiyah itu tak kaji loh. Lah di kembali di grup, mohon Bapak Ibu ini prodi apa? Nah doh yang menjawab. Tentu kiroyo mencari loh. Ah malam tadi baru dapat. Awak dari siko bukan siang ya. Sudah tu ada pengajian keluarga PKDP Persatuan Keluarga Padang Pariaman ya di Lubuk Bayo. Kawan tu bercerita model-model kok. Jadi ternyata bukan mahasiswa Muhammadiyah. Nyala kuliah di suatu perguruan tinggi hebat, hebat. Kalau hebat kok kan adolo nan apa nan iri. Kok sayang dosen lah, ikolah nak emas lah. Terganggunya. Akhirnya tak datang kuliah. Baratu bahayonyo dibuli. Sudah itu ceritonyo. Tah bagaimanalah atau kuliah bagi dia. Tapi di tempat yang berbeda. Tahu-tahu mau ditemukan mayatnya. Pagi masih dengan ibunya. Kecek kawan ku basobo. Ibunya tu sangke jenyo lo. Adik awak ya di kampung di bawah umur lah katakanlah 5 tahun lebih kurang. Anaknya itu yang apakah dia bunuh diri tak tahu. Tapi HP-nya itu ditemukan bacaan. Ternyata isinya apa? Bagaimana merakit bom dan seterusnya. Dia kan rugi itu SDM yang begitu bagus. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Di antara penyebabnya adalah krisis agama, krisis kondisi di rumah tangga. Mungkin di rumah tak dapat tekanan atau tak mendapat sahutan. Tu bilo lo ayah jo ibu kau menyapu, ayah jo ibu kau lah lelah lo bekerja. Kadang anak tak tersahuti, anak butuh lo kehangatan bicara dan lain-lain. Sama terus kawannya setiap hari membuli. Begitu saja masuk atau kata-kata bersorak, kan padiah tu kalau sorak cimee. Nah supaya itu tidak terjadi, di antara resepnya adalah bangun rumah tangga. Betul-betul rumah dijadikan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Wah bangun kehangatan komunikasi yang elok, lebih-lebih kepada anak. Ada orang ibu, kalau kanak orang lain lembutnya, ananda tiba dan anak kedua ang sekolah, aku mada anak kau. Bahasa itu kini tak cocok lagi. Mungkin kalau 35 tahun yang lalu di pawaang anak dek mandehnya untuk di Kota Padang, mungkin anda bahabana dong. Sampai 10 tahun yang lalu, waang-waang, kau-kau, mungkin anda bahabana. Coba anak kini di pawaang. Walaupunnya antuk, tapi memang sudah terasa. Tidak enak, ayahnya mampu waang. Sebabnya waang itu kalau dipikir-pikir kan bahasa manjo itu. Sekolah waang iuang. Sebabnya kan oke, tapi tidak cocok kini lain. Jadi itu ibu, sudah itu supaya nasihat masuk, awak kan memberi contoh kepada anak-anak. Anda ingin anak awak tanya di sekolah, di kampus, di tempat mengaji. Kini anak kan pakai geng-geng itu, kelompok-kelompoknya. Atau tak kucil anak awak. Yo batinnya asal menyebut ke sekolah, atunya lah bodoh, lah terpukul. Tak semangatnya dong. Kau tak berangkat sekolah, baalah awak harus menjadi jodaknya, tamatnya sekolah, orang tua menyuruh. Orang tua kadang-kadang tak sempat bertanya bagaimana si suasana. Jadi kalau itu sebenarnya ibu-ibu, saya pun waktu anak di SMP, ya anak waktu diangkat jadi bendahara OSIS macam. Kiranya kan tak semuanya yang suka.
Akhirnya baturi ke sekolah tuh datang, kami bangun komunikasi siapa temannya dipanggil yang membuli anak wak gua. Anak jauh dia wak. Nyojo kawannya setiap hari. Akhirnya dipanggil, dinasihati, alhamdulillah sudah tulai akrab. Akrab. Kalau nak diselesaikan, hanya bermusuhan setahun. Bahkan di SMP yang bersangkutan tuh ada yang aku dianiaya sampai penganiayaan fisik. Nah, kalau anak dulu lain sampai kasih tubana, baru sampai muncung-muncung. Saya baru dibangun komunikasi kenapa-kenapa. Terus dengan sekolah, alhamdulillah dapat penyelesaian. Jadi pesannya adalah anak mengaji ya wak, di SD atau nyolah remaja, SMA, SMP, sekalipun di kampus. Bagus, bahas situasi di sekolah, bahas sampai mengaji, leasik. Kalau nyoba cerita, danga ibu. Kadang-kadang maaf, yang ibu-ibu, mandeh-mandeh dari anak-anak, anak lu sampai mengece, yang ibu lah memotong saya. Nyo anak ingin lu didengar. Sebab kelemahan di antara ibu-ibu sebahagian begitu. Alun sampai kece orang lain, nyolah langsung lo mengece. Tak masuk anak, alun sampai kalimat anak atau anak lah dipotong saya itu tidak jadi curahan hatinya tersampaikan. Jadi kalau nyolah mengece tangan, oh ternyata lain rancak-rancak. Awak berseri lo wajah tu, alhamdulillah kalau begitu. Kironyo menangis mengece, dosennya killer misalnya. Gurunya memarahinya di depan orangnya, tidak ada salah, tidak ada meribui, tapi inyo nak kena berang. Sampai kesal. Inyo mengecek itu tampak serius, tidak mengada-ada. Ikutlah perhatikan, jangan lo langsung menyalahkan, jangan langsung lo naik darah, ayo kalau itu, ini bunuh guru itu. Itu tidak boleh benda itu. Danga dulu. Beko waktunya mengecek itu, lanyo curahan sadonya, itu ibarat menuangkan isi gelas. Kalau galeh koko panuah, leh bisa diisi, bisa. Tapi sebanyak diisi, sebanyak tulu tumpah. Oleh sebab itu, supaya nadisi yang kau masuk, kosongan galeh kau dulu. Cara mengosong galeh ba, kece ibu Zakiyah Darajat. Ayo diminum bu ya. Luar biasa ibu. Kalau lah disabui apanya gurunya Ibu Zakiyah Darajat itu kan orang awak profesor mahasiswa perempuan pertama Mesir. Nah, jadi kata Ibu Zakiyah Darajat, kosongkan gelas kau. Nah, cara mengosongannya dek kau lah tuh ya diminum. Kiranya ibu lebih pintar lo pada Ibu Zakiyah Darajat lain. Kalau Ibu Zakiyah Darajat dituangkan tuh. Misalnya kalau diisi, itu dituangkan. Mau diisi dengan sirup, mau dengan jus, dengan air susu, atau air putih, apa saja, isilah sesuai dengan kemampuan. Untuk menuangkan itu caranya. Awak dengar curahan hati anak itu. Biarlahnya mengecek apakah menangisnya, atau dengan gembira ria, itunya sedang menuangkan isi hatinya. Lah keluar sadonya, lah leganya, baru diisi, baru dia giah nasihat. Kalau itu bagus lah nak. Oh kalau itu sabar nak. Namanya sekolah, orang begini-begini. Tidak lo langsung menyalahkan dong. Tapi lah didanganya, baru awak masuk. Jadi itu caranya, supaya nasihat itu masuk. Bakut dibulinya, kok diejek, dikucilkan. Awak nak kini ko misalnya ibu berkelompok-kelompok. Saja arisan nan ibu surang tu dak pernah mendakik kawak doh misalnya. Betua mendakik hanya melengah. Walaupun dak disabuinyo tapi di hatinyo tergores nyata misalnya ya. Tapi kita tidak itu yang dipersoalkan. Sekiranya itu terjadi di anak-anak itu berakibat. Mungkin maksud pembicaraan ini ibu-ibu sudah paham. Hanya saja untuk memberi nasihat kepada anak-anak supaya nasihat awak masuk, jangan lupa berdoa lebih dahulu. Doa awak
Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hindarkanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Bako dibacuna doa tu, yafqahu qawli, mengerti julah hendaknya agar mereka mengerti perkataanku. Tu baca ronyo supaya mengerti, ko nyolun makale makan dulu. Nyo sedang pergi lapa berpulang sekolah, tu dinyanya jo nasihat-nasihat lima suaknya. Nak masuk nasihat tu dong, makannya dulu. Sudah makan disapunya, apa tadi, ini nak terlambe? Tidak ma, alhamdulillah. Ceritolah apa tadi di sekolah misalnya. Apa ceritonya? Dengan gembira atau sedih misalnya, dah sudah keluar. Nyolah kanyang, atau mungkin nyolah salat. Kok mau ngagiah nasihat, agiahlah nasihat waktu itu. Nyolah makan, inyo ndak latihan. Iku alun dua anak lain, apa tadi? Alun dijawab ni lah tiba lo pertanyaan cik lagi. Tu bisa kesal, bisa melawan dalam hati, bisa macam-macam. Jadi kalau magia nasihat itu cari waktu, sudah tu jangan lupa dengan bahasa lemah lembut. Konsep Al-Quran surat Luqman, baca ru Luqman magia anak, da waang-waang keceknya tu, ya bunayya, artinya wahai anak ayah. Atau kini kan bisa sayang mama, anak mama, atau sabik namonyo, wati, batadina, jangan pakai kau-kau. Sebab kalau anak orang Padang di kau-kau, walaupun oleh mandek kanduangnya, sebenarnya ada yang tak enak di hati. Bukan terbuka pintu hatinya, tapi malah langsung kesal. Nyo di pawaang de ayah dan ibu. Abangnya pawaang juga nyo. Kadang sama kadang lebih tubulo, tapi di rumah tangga betul-betul mendapatkan bahasa yang lemah lembut. Sudah itu nasihat apa lagi terakhir, jangan terlalu banyak. Sabananyo banyak nak kena nasihati kanak ko, ini cik 2 3 4 5. Aduh sapu dua nak kena sampaian. Sabarlah 3 saja di dulu. Amal suat nak 3 tu, kiranyo barunyo amalkan 2. Alhamdulillah. Ikut dek si ibu yo bana pintar. Kadang-kadang titik koma kalimatnya tak ada. Aduh sepuluh nasihat. Anak cik nomor dua dan terkena dia anak lelah. Jadi memberi nasihat pun juga harus bersabar. Materinya jelas, tidak terlalu banyak, disampaikan dengan lemah lembut. Jangan lupa berdoa lebih dahulu. Mungkin sampai di sini ibu. Bagus ya, bagaimana kalau saya tentu lebih menyediakan agak beberapa menit ada tanya jawab. Silakan nih.